gatal. Kamu kenapa, Nirmala? Oh, ada bunga dandelion yang sudah matang. Sudah matang? Memangnya kue bolu Pak Dobleh matang? Iya, Ki. Dan melihat bunga-bunga dandelion ini, aku jadi dapat ide. Ayo, bantu aku petik dandelion-dandelion ini, Ki. Wow, wow, wow. Silau. Patung emasku berkilau-kilau kena sinar matahari. Celing, celing, celing. Keren. Nah, sekarang waktunya kamu masuk ke rumahku ya. Ah. Mau apa kamu, Nirmala? Muncul tiba-tiba kayak hantu. Maaf ya, Pipio. Kamu jadi kaget ya? Aku cuma mau bawa bunga untukmu. Bunga? Ih, aku tidak suka bunga. Dan kamu? Ah, kamu tidak usah pura-pura baik, Nirmala. Aku tahu, kamu mau rebut patung emasku, kan? Tenang saja, Pipio. Patung emasmu tidak perlu aku rebut. Dia akan lari sendiri darimu. Pergi, pergi sana. Bawa bunga kamu yang jelek itu. Aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau terima bunga ini, ya sudah, aku tiup saja. Dino pura-pura jadi patung, pasti karena dia takut pada Pipiot. Tapi, kalau Dino diam terus, Pipiot akan terus mengira dia patung. Simsalabim! Astaga, Dino dalam bahaya. Aduh, Nirmala. Aduh, tolong. Gawat. Jangan sampai Dino ikut jatuh. Lepaskan, lepaskan. Aku gak bisa lihat. Kenapa aku yang kena jebakan lama-lama? Dino! Dino! Syukurlah kamu tidak apa-apa. Wing! 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 Syukurlah! Kalian semua selamat. Dino! Maafkan aku ya. Gara-gara kue emasku, kamu jadi diculik Pipiot. Wih, wih, wih. Nah, ini kue untukmu, supaya warna tubuhmu balik seperti semula. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih kue emasnya ya, Pak Tobi. Enak dan sehat. Kami pulang dulu. Terima kasih ya, Pak Tobi. Sama-sama, Oki dan Maladino. Nirmala,
Pak Tobi itu baik ya, capek-capek bikin kue emas supaya para kurcaci mau makan makanan sehat. Iya, Pak Tobi memang baik. Dan Pak Tobi selalu kelihatan bahagia karena Pak Tobi selalu ingin memberi. Betul Ki, kebalikan dengan Pipiot. Pipiot itu tidak pernah bahagia. Soalnya dia selalu ingin mengambil, tidak pernah mau memberi. Terima kasih Dino. Kamu juga baik hati dan suka memberi ya. Teman-teman, kalian betah kan di rumah baru ini? Yang akrab ya, jangan bertengkar. Jangan kayak Oki dan Felip, dua kurcaci bandel yang suka rebutan coklat itu loh. Hehehe. Ayo, makan yang lahap ya teman-teman, supaya badan kalian cepat besar. Ah, sayang pintu rumahku kecil. Akuarium baruku yang besar ini jadi tidak bisa masuk deh. Mudah-mudahan tidak ada kurcaci usil yang mencuri ikan-ikanku.